Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Bahma Channel. Selamat bergabung bersama Bahma Channel. Kami sedikit memberikan informasi tentang palang pintu yang berada di arah pasar Ciledug ya. Ini menyalur ke arah pasar Ciledug untuk masuk ke sebelah kiri, yang ke sebelah kanan masuk terminal Ciledug. Sedikit informasikan, di sini rawan terjadi kecelakaan di palang pintu kereta ini. Harap berhati-hati kepada para pengguna jalan. Untuk wilayah di sini sering terjadi kemacetan-kemacetan akibat yaitu adanya dokar ataupun delman yang melintas di sini. Banyak beca dan roda dua motor di sini yang melintas, makanya harap berhati-hati di sini. Selamat siang juga untuk para pengguna jalan lainnya, semoga selamat sampai tujuan. Ada dan truk melewat diiringi dengan beca dan motor, ada 3/4 juga melewat, hati-hati di jalan. Bahkan ini ada gerobak bakso. Selamat pagi, selamat siang. Mobil-mobil pribadi lalu lalang masih banyak di sini. Ada jurusan Ciawi juga melintas ke sini, kebetulan sekarang masuk terminal. Disusul lagi dengan angkot dan dantruk. Selamat siang ya, selamat siang semuanya, semoga selamat di jalan, tidak ada halangan suatu apapun. Disusul lagi dengan L300 dan konvoi dantruk. Di sini sangat banyak sekali mobil-mobil dan truk. Dari arah selatan ada dan truk muatan pasir sangat berat sekali. Disusul juga dengan Grand Max dan ada Avanza. Semuanya harus berhati-hati karena di sini sering terjadi rawan kecelakaan akibat banyak pengguna jalan. Ada dantrik juga yang berbuatan terlalu penuh. Selamat siang aja, selamat bergabung bersama Bahma Channel. Ada mobil pribadi disusul juga dengan Grand Max. Dari arah timurnya ada Isuzu Kolbak dan ada Avivi.